Halo teman-teman semuanya dan balik lagi di Android Let's Play. Dan di video kali ini Android Let's Play mainin game Tower of Fantasy ya. Ini sudah setting rata kanan guys. Mana nih settingannya cuk? Ini sudah setting rata kanan, cuman saya settingnya ke 60 fps. Kalau misalnya kita setting ke 120 fps, itu nanti di YouTube-nya bakalan kayak patah-patah gimana gitu. Nih saya tunjukin di Afterburner ya. Afterburner apakah dapat 120 fps? Kita dapat 120 fps guys ya, cuman ya nanti bakalan jelek kalau diupload di YouTube ya kan. Nggak tahu kenapa guys ya, kalau kita upload upload 120 fps tuh malah jadi jelek, karena YouTube kayaknya mentoknya di 60 fps. Kalau misalnya kita upload 120 fps malah kayak jadi nge-lag gitu anjir. Udah pernah saya. Oke, terus ini tadi saya gacha ya. Saya tuh berubah jadi seperti ini loh guys yuk. Ini berubah loh. Tadinya tuh saya tuh kayak gimana ya? Ini kalau misalnya kita copot gimana nih? Dicopot gitu bisa nggak? Weapon inventory attribute ini bisa loh di. Nah, ini seperti ini guys. Tuh, punya aku seperti ini. Keren ini sih sebenarnya, cuman oke, kalau berubah ini berubah guys. Tuh. Jadi kayak gini, bagusan bagusan aslinya sih yang udah diedit itu diedit ya. Kalau misalnya kalian kemarin kemarin itu nonton videoku, jadi karakternya di game itu bisa diedit guys. Dan itu bisa manjat-manjat gitu. Caranya gimana ya? Kemarin ya. Pokoknya kita bisa manjat gitu. Pakai apa ya? Lupa anjir. Pokoknya kita bisa grappling gitu. Pokoknya bisa bisa grappling guys. Keren pokoknya game ini, bisa bisa grappling. Kalau misalnya kita battle kayak battle sama bos gitu, kita bisa grappling guys. Diambil-ambil, ini ada apa nih? Nah, ini ada apa ya? Oh, ini nganu teleport guys. Teleport bukan ya, anjir lah. Bahasanya bahasa kriminal lagi. Nggak mudeng saya. Confirm coba. Aduh, itu ngapa sih? Wah, lama-lama close cuk. Waduh, waduh, kampret loh. Bahasa akar masih belum paham saya. Ini kayaknya tahun 2022 kita semua harus bisa berbahasa Chinese. Apa sih tuh? Cancel keluar. Ah, celeng sih sumpah. Sumpah, apa itu tadi? Kita kita masuk malang malah kae. Malah lock out. Wah, goblok sih gamenya. Astagfirullah, astagfirullah. Emosi yang males lah, rangas. Eh, tadi tuh nge-lap ya yang ya? Ada apa tuh? Apa mau mau mati lampu? Tadi nganu down itu listriknya anjir. Untung nganu ya PC-nya nggak sampai mati ya. Weh weh weh, kabur. Lari guys, kita bisa ganti-ganti senjata tetap ya. Walaupun pakai karakter ini kita masih bisa ganti-ganti karakter. Nah, ini nggak ada autonya, guys. Tadi kenapa di situ malah lock out ya? Aneh banget sumpah, cuy. Kita kan lawan monster, tapi malah lock out gitu loh. Sumpah aneh. M, ini map ya, kita lihat map di sini. Mapnya luas, cok. Oh, kita bisa teleport gitu ya? Tahu-tahu gitu teleport langsung lock out maning. Aduh, kintil. Emosi dua kali loh lockoutnya. Dan ini yang versi PC-nya tuh loginnya tuh pakai HP guys ya. Jadi kita scan gitu, scan barcode gitu. HP-nya harus 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 ada Tower of Fantasy-nya HP-nya. Kalau HP-nya nggak ada Tower of Fantasy-nya tuh nggak bisa guys. Anjir nih kemana ya? Oh,
Ini bisa pakai glider juga, guys. Kenapa ya, anjir loh. Ini bisa pakai glider. Duh, kemarin lupa semua tombol-tombolnya, guys. Ini kayak pakai roket gitu loh. Cuman saya kok lupa gitu. Ya tuh, tuh ini bisa anu loh. Bisa dipejet itu. Pakai apa ya? Oke, itulah. Saya lupa semua. Kenapa sih? Ini loh, ini bisa nih di apa namanya? Ditarik di kita strat gitu. Nah, sampai apa lagi? Itu tuh bisa tuh. Battle-nya tuh game ini tuh apa ya? Lebih rame sih kalau dari Genshin, kayak rame banget gitu. Ini apa lagi nih? Nah, ini ngapain ya? Ketarik ombak lagi. Enggak, ini F, ini F. Oh, kita ngambil-ngambilin no, terus buat dipasang di sini. Masak, guys, anjir, masaknya tuh kayak masa depan banget ya. Oke, udah masak. Cuman bahasanya tuh saya nggak mudeng. Apa ini? Oh, ini untuk dilempar-lempar, guys. Eh. Tuh. Hancur nanti dia. Mantap. Oh, ini kayak first dungeon gitu, guys. Kayak di Genshin Impact ini kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya loh. Wah, kenapa harus ke sana? Kalau misalnya saya masuk ke sini nggak bisa ya? Tuh, bisa tuh, ha. Tuh. Tapi suruh ngapain itu, ha? Ini kayaknya belum bisa ya. Atau apa sih sebenarnya ini, channel? Oh, atau harus misi dulu, guys. Nih, bagusnya tuh game ini tuh ada kristal-kristalnya gitu nih. Dan kristalnya tuh kayak besar banget gitu kan. Tapi sayangnya ini harus pakai ini kayaknya, pakai apa namanya? Pakai bom ini, guys. Tuh kan? Ngapain ini? Wah, nggak tahu jadi apa tadi. Kristal-kristalnya mantep tuh. Nih, mantap pokoknya. Kita serang dulu, habis itu kita bisa ambil, guys. Tapi kita harus serang dulu, guys ya. Hey, ini terbang. Ih, mantap, dapet yang kayak gini, cuk. Mantap. Nah, kita harus. Nah, ini pakai apa sih, anjir? Escape. Gacha, guys, ini bisa gacha loh game-nya loh. Nih. Tuh, satu kali. Ini dapat ya tadi ya. Mantap, coy. Kita coba gacha, guys. Warnanya biru, kalau biru sama. Please, warnanya yang ungu. Kalau nggak ungu yang kuning. Alah, sampai ini. Tuh.
Terus yang tadi tuh ada warnanya nggak ada ya. Ini mahal loh, cuk. Asli ini game tuh. Tuh, harganya mahal tuh. 150, 100, 150. Tuh. Mahal-mahal sekali ini dapatkah? Mahal-mahal ini. Dan kita nggak dapetin gratisan, kayaknya nggak dapet deh. Pelit banget kayaknya si gamenya. Pesan pun nggak dapet apa-apa saya dipesan. Tapi kenapa itu ada hadiah gitu ya? Shop, oh ini shop. Ini hadiah guys. Dapat apa nggak tahu. Terus ini apa nih? Oh, itu harus beli dulu atau gimana ya? Dapat. Dapat ini. Hadiah-hadiahnya, guys. Ini kayaknya harus beli deh. Gak tahu kenapa nih. Oh, ini no. Kayak pas-pas gitu, guys. Nah ini harus, aduh, yakin bahasanya baca kayak gini saya nggak paham anjir. Ini pokoknya nggak dapat gratisan gitu guys, cukup cukup apa ya, apa saya yang masih belum sampai nanti bisa dapat gratisan guys. Oke, pokoknya kita di video ini cuman kayak muter-muter aja, terus lihat-liatin menu-menunya guys. Ada Reddit, mantap. Tadi harus kemana misinya tuh? Ini kayak misi balik lagi ke rumah ini. Nangis lagi, kenapa ya ampun. Oke. Asli ini bagus sih menurutku. Grafiknya juga lumayan, nggak sejelek yang gua kira sih. Soalnya pas di HP nggak terlalu wow gitu grafisnya. Ternyata pas di PC juga bagus kan. Smooth gitu apa namanya? Dari tumbuhannya, dari monsternya juga mantap. Ini kita lawan guys ya, jadi saber guys. Oke, ini jurusnya tuh kayak gini ya guys ya. Ini apa sih angka 2 guys? Udah selesai ya? Masih loh ini loh. Apalagi? Ini kalau kombonya lebih banyak lagi pasti mantep banget sih. Oke. Tuh, jurusnya tadi tapi nggak kena anjir. Oke, jadi gamenya seperti ini. Thanks for watching. Kalau misalnya saya ada salah kata mohon maaf, karena saya juga ini masih bingung. Karena saya bahasanya tuh bahasa Chinese gitu ya. Walaupun kita udah cek, tetap kadang malah lupa gitu ya. Tapi overall sih gamenya sih tetap keren sih menurutku. Gak ada autonya soalnya coy.